masalah cerai tiga. Oh ni masalah ni, cerai masalah ni. Kita nak marah ketar kok bini kita setara mana dia jahat tak dengar kata kita, kok berapa dia kurang hajar lawan kita, pekul lesung kena atas kepala kita pun. Jangan sebut perkataan tiga. Ketar nak marah, cerai sudah. So sudah. Sebab apa? Tiga ni nafsu dah tu. Setel dah tu. Cara cerai setel dah tu. Maka apabila cara cerai nafsu lagu tu, syarat beri hukuman sikit. Demo tak boleh cucuk kelik dengan bini demo kecuali kena nikah dengan tok laki lain dan setubuh dengan tok laki lain. Kalau nikah dah terkejut bi tok laki keterama tak ada setubuh pakai mati kau guano ataupun cerai kau guano tak ada setubuh, maka tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kena nikah seorang lagi biar setubuh dulu barulah boleh kembali kepada sok laki tua dulu. Nah, tok laki dulu. Tu cerai tiga nah. Nak marah ketar pun pakai cerah gitulah. Ni ambo gerai sungguh. Lemo nak sangat kau cerah. Ambo cerah sebanyak pasir di lautan. Oh. Ambo cerah sebanyak bintang di langit. Nak marah ketar. Ah, jadi jatuh ke apa? Jatuh so saja benda lagu tu jatuh so. Kenapa? Benda hok tak leh nak bila keedah dia bilangan tu terbatal, cerah tu berlaku. Sebab bintang di langit siapa dia boleh kira bintang langit. Maka nombor tak leh nak sebut. Maka lagu mana? Cerah berlaku tapi jatuh satu sahaja. Tapi kalau dia sebut saya cerah ambo, eh saya cerah demo dengan juton ne, nak mahu kata tak juton ne, oh tu jatuh tiga sebab dia sebut jelas juton ne, nama ah. Kena mikirlah sebab itulah cerah duk kuasa orang jatuh. Orang tino ni cepat sangat nak melafah ke cerah, ne. Orang tino ni sobar, orang jatuh sobar. Kena hambak, kena gapo, naik kereta senyap, pergi makan nasi kedai kopi senyap, mikir minum air teh panas. Ni nak kelik rumah, kena ngepek gapo-gapo dia. Kenapa?